Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro-bro dimanapun anda berada. Oke, hari ini kedatangan sepeda motor Mio karburator. Ini yang punya mengeluhkan ada suara berisik di CVT-nya. Kalau mesin hidup pokoknya ngengengengengengeng. Ini contoh suaranya. Saya hidupin dulu kontaknya agak-agak dol. Apa? Untuk on ini harus dicari dulu. Akhirnya agak drop lagi. Yes, coba. Yes, ini on. Kayak gini suaranya. Nah, apa? Loh, ini bener. Aduh, pancalan buat ngengkolnya itu apa ya? Yes, nggak bisa balik dengan sempurna loh. Makanya kalau mesin hidup ini nyentuh di dalam sana, nyentuh gearnya, menyentuh ini terlepas bunyi. Oh, kalau tak tekan gini, enggak. Yes, ini David bunyi kayak gini. Masalahnya jadi engkolan atau gear pancal atau selanya. Yes, bongkar. Yes, dibongkar dulu sini apa yang bikin sampai kayak gini suaranya. Oke, dibuka. Ini loh mas bro, kalau dari suaranya tadi, terus engkolnya yang si pencet-pencet ini dimainkan gini-gini, hilang ada suaranya ini nyentuh gear yang gini, ini nyentuh gear buat ngengkolnya ini, nyelahnya ini nyentuh dengan sini nih. Ya memang dia nyentuh, tapi waktu saat pedal engkolnya dipencet nyentuh, pedalnya balik lagi harusnya nggak nyentuh, cuma di sini masih nempel. Jadi mesinnya hidup ini kan muter, ini nyentuh gear yang di sini, ini gesekan ini kalau normal ya nggak ada bunyi gitu. Ini ada yang nggak bener biasanya sih, kenapa ini nggak sampai apa bisa balik dengan sempurna itu biasanya di sini nih. Di dalam sini ada snapringnya itu lepas, jadi gear yang besar ini, gear kampaknya mendorong gear pinion yang kecil ini akhirnya bisa menempel dengan lawannya tadi sana itu gitu. Terus dibuka dulu area ini, bener nggak apa snapringnya lepas. Buka baut yang ini dulu aja biar enak masangnya nanti. Ini loh, nempel kan. Ini nempel, ini dorong. Ini jadi nyentuh apa? Lawan pinion yang di sini. Harusnya ini free kalau sudah gearnya engkolannya balik ke atas. Ini nyopotnya susah loh. Ini dipengkas, dipukul-pukul jadi agak jeber. Ini sudah lepas snapringnya. Cuman nempel, jeber ini udah dipukul-pukul. Nah, ini tuh jeber ini. Jadi apa ya, sininya buat nyopotnya harus dipukul. Ini loh, ini sniper yang di sini. Ini buat fungsinya buat nitek asnya ini di sini. Nggak keluar dari jalurnya, jadi diem. Walaupun digerakkan gini, tampaknya diem. Nggak keluar dari sini sumbu. Ini loh, dia geraknya hanya gini doang nih, muter gini loh, nggak sampai nongol gini. Ini lepas, ini agak mengkong, diduduk dulu titik ben iso datar lagi. Merangkainya kayak gini, ini ada bos-bosnya dulu pasang ini, lalu asnya ini dipasang, dan pernya pasang, pernya pakai perantara tali rapiah. Lalu untuk memasang snap ringnya bawahnya ganjelan gini,
ini terganjal ini, jadi kalau dipukul nggak turun lagi. Pakai opos barang wis atur ae. Ini bosnya. Preskan ke bawah lalu pasang ringnya. Dan snap ring pengunci. Pakai obeng minus buat menekan snapping ke bawah agar plek di as pantalan nih loh, selai. Cek dulu, kasih flash biar kena. Oke, snapping sudah terpasang. Cara ngetes simpelnya gini mas bro, pakai kayu atau apa boleh, diketok dikit-dikit. Ini diem, nggak mau keluar sana, berarti snapping sudah terpasang di tempatnya. Kalau sampe pukul gini dia, ini masih masuk, nanti snappingnya kurang tepat pasangnya. Pakai apa pang boyo dulu boleh buat masang gear pinionnya lebih mudah, nggak pakai engkol-engkolan nih seret mau. Gerakin dulu titik ini gear kampaknya, baru pinionnya dipasang. Sip. Pas. Baru selahan engkolan ini pasang. Tetap diganjel bawah benda. Mungkin untuk lepas sih enggak ada. Nah, kalau udah pas kan ini tinggal disesuaikan. Kalau ini dipasang dulu, kadang-kadang kalau pas apa? Gearnya pinionnya kembali itu ini bisa terlalu naik atau ke bawah. Kentengi sekalian. Tes sementara. Siap. Nah, sip. Oke. Tinggal pasang cover dan dipasang di tempatnya. Baut 2 dulu aja buat tes. Kontak on. Oke. Suaranya kembali halus, halus kembali. Ini digoyang-goyang wis enggak apa? Enggak ada suara berisik. Ya udah, kasusnya sudah selesai. Nah, ya. Coba sekali lagi. Wis, kasus selesai. Ini yang punya sudah ada di belakang saya. Sekali dulu informasi hari ini tentang mensiasati atau mengobati CVT Mio yang agak apa ya, ada suara kletek-kletek yang diakibatkan oleh lepasnya pinion atau menyentuhnya pinion dengan gear penghubung di pulinya ya mas bro ya. Dan snappingnya pun lepas. Wis, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba. Salam Mixo.